Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat Berandal Kebun yang mas tetap setia di channel ini. Semoga rezekinya bertambah banyak, melimpah dan barokah. Allahumma. Nah, di sini kita bersama Bapak Ketua kita, Bapak Misrom, sebagai ketua kelompok yang di atas, kita akan membagikan bibit MCC02. Bukan begitu, Bapak Misrom? Yeah. Nah, untuk keseruannya, mari kita lanjut videonya. Ini kita juga didampingi oleh saudara kita ini, Bapak Wijaya. Sahabat kita ini, halo Bapak Wijaya, saya hai dulu dong sama penonton. Halo. Halo. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan like and share. Oke, terima kasih. Nah, itu ya sahabat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya channel kami berkembang untuk Yuno. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar mendapat pemberitahuan setiap video yang saya tayangkan. Oke, sahabat. Kita akan tunjukkan pembagian bibit Kako MCC02 oleh perwakilan PT Papandayan kepada para petani. Bali. Loh, urung foto Bali. Bali. Oh, juga KTP asli. Oh, iya. Ini. Gimana, Pak? Pak Ketua, pesan-pesannya gimana, Pak? Mumet. Ini ketua kita lagi mumet, Bos. Di sini para petani untuk mendapatkan bibit harus menyerahkan fotokopi kartu KK beserta KTP asli untuk sebagai data input ke PT Papandayan. Ini salah satu petani kita. Halo Bapak Siat, bagaimana bantuannya untuk petani dari PT Papandayan, kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah sekarang sudah saya terima. Terima kasih. Oh, oke. Wes, tenang wae. Ini di benar-benar ditanam ya, Bapak petani. Betul. Dirawat. Ini masih menunggu petani yang lain ya, sahabat. Yang itu tadi kalau pengen bergabung di PP Papandayan, nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke, Bapak Wijaya, kemarin kita ada request dari sahabat petani kakao ya, di Indonesia. Itu mereka bertanya bagaimana caranya mereka untuk gabung bersama PT Papandayan. Oh ya, gini sahabat para petani, kalau ingin gabung ke PT Papandayan, syaratnya cuma satu, yaitu mempunyai lahan, ya jelas kakao. Kedua, menyertakan kartu KTP dan KK fotokopi. Setelah itu baru mendaftar ke PT kami. Syaratnya cuma itu, nggak ada pungut biaya apapun. Itu bisa dibentuk kelompok juga ya, bisa, Bapak Wijaya? Bisa. Nanti Bapak minta rekomendasi dari kami, berapa orang ingin gabung. Bapak tulis nama-namanya, nanti kami ke sana, baru kami data para petaninya untuk bergabung ke PT kami gitu. Terima kasih. Oke, begitu ya sahabat Berandal Kebun yang ada di komunitas petani kakao. Mudah-mudahan sedikit membantu
informasi tadi dari PT Papandayan yang disampaikan oleh saudara kita ini Bapak Wijaya, perwakilan dari PT Papandayan. Oke, sekian dulu sahabat video yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan bisa memacu semangat bagi para petani Indonesia, terutama petani kakao. Bukan begitu Bapak Wisnu? Ya. Gimana untuk pesan-pesannya untuk sahabat petani kakao kita yang lain? Gimana? Berikan untuk pemirsa? Ya. Wis lah. Cukup. Oh, oke. Karena beliau itu nggak bisa berkata-kata ya, sahabat, karena saking mumetnya, mohon maaf. Jadi saya perwakilan untuk para sahabat petani, mari kita serius, semangat untuk mengolah lahan kita, untuk semoga mendapatkan hasil. Oke. Tetap semangat, salam dari petani kakao Lampung.